Area eks pabrik isopanel yang berada di Jalan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, mendadak berubah seperti zona perang. Dua kubu saling berhadap-hadapan, adu strategi, supaya bisa melumpuhkan lawannya. Ya, komunitas pecinta airsoft gun ini memang sedang berlaga, memperebutkan kemenangan. Meski menggunakan peluru mainan, peserta tetap harus menggunakan pakaian lengkap, serta pelindung kepala dan kacamata. Tapi, jangan remehkan permainan ini. Meski bukan menggunakan peluru sungguhan, senjata yang digunakan para pehobi airsoft gun ini sebisa mungkin mirip dengan senjata aslinya. Saya menirukan impresinya dari para rescue jumper. Para rescue jumper itu pasukan Amerika yang memang tugasnya untuk menolong pasukan yang sedang ada di field. Ketika ada kontak atau ketika ada yang cedera, maka akan menolong ke lapangan. Biasanya prinsipnya orang hobi itu semakin mendekati dengan asli itu semakin bagus, ya semakin baik gitu kan. Otomatis apa yang digunakan juga semakin mahal. Tapi kalau misalnya kita mau low budget, menggunakan yang memang tidak terlalu mahal juga bisa sih sebenarnya kita. Konsep permainan kali ini adalah pertarungan antar tentara bayaran dengan setting perang Amerika. Karenanya, baik atribut maupun lokasi terkesan lebih bebas, tapi tetap memiliki tantangan tersendiri. Permainan hari ini sangat luar biasa sekali, sangat menyenangkan, ditambah memang lokasi obstacle-nya yang begitu banyak, jadi memang alur permainannya cukup cepat, jadi feel-nya dapat banget gitu, kuja adrenalinnya tuh dapat lah gitu untuk hari ini tuh. Ditambah cuaca yang begitu panas, wah ajib. Rencananya gelaran ini akan rutin diadakan. Selain sebagai ajang silaturahmi antar pecinta olahraga airsoft gun, acara semacam ini juga diharapkan semakin menarik wisatawan, baik dari luar kota bahkan mancanegara. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.